Uang tua umur ya 5 itu dia. Polis lo, empat kau tau. Baik guyo. Nah, kamu sana sih, kamu ini. Untuk baurut ini yang tadi, Bu. Ya, ini gotong royong kita harus ini. Kulian masyarakat kami. Gotong royong. Dibantu kasih apa tempat ini suruh nunggu. Itu. Tidak nyewa, tidak. Selama ini Ibu tinggal di mana, Bu? Di sana kebun jeruk. Di kebun jeruk. Ya, tapi nyewa waktu itu. Terus gimana itu, Bu, ceritanya? Ceritanya itu aku nyewa tuh rumahnya tuh dijual. Dibeli orang. Iya. Nah, aku nih ngatur dengan masyarakat sini, aku nak pindah ke Tanjung Raya, enggak dikasih di sini baik. Jadi Pak Bon mikir nih ngasih tempat di sini, kayak itu. Pekerjaan kita sehari-hari apa, Bu? Ngurut. Oh, tukang ngurut, Bu. Iya. Itu sudah berapa lama, Bu, tinggal di desa ini, Bu? Wah, kalau lah lama. Sudah berapa lama? Kakak di sini masih Lampung juga, masih kuliah di Lampung. Oh, puluhan tahun, Bu, ya tinggal di desa ini? Puluhan tahun ya? Kalau lebih. Lebih ya? Sekitar 15 atau 20 lah. Oh, apa ini, Pak? Ini sosial masyarakat lah, saya dapat saya bilang kan. Jadi murni kepedulian lingkungan lah, khusus kepada beliau ini, Mbah Sumina Mampu. Jadi ceritakan dikit, apa ini sebenarnya? Ini awalnya beliau ini tidak ada rumah, sebatang kara lah dapat disampaikan. Karena rumah tersebut dijual sama pemilik. Nah ini masyarakatnya khusus Kadus 5 ini, kadus-kadus perangkat desa, inisiatif membuat swadaya masyarakat lah, iuran dalam arti hal ini, untuk membangunkan beliau ini rumah seala kadarnya. Oh, Ibu ini di sini tinggal seorang diri, Pak? Seorang diri. Oh. Saya yang salut dengan warga saya, bukan saya ini. Inisiatif murni dari warga setempat. Saya selaku kepala desa, waduh, sangat mendorong sekali tentang hal untuk kepedulian masyarakat ini. Oke. Sejauh ini Ibu ini sudah kita daftarkan bantuan nggak, Pak? Beliau dapat bantuan BST dari pemerintah pusat langsung. Oke.